menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap diperhatikan ya, cuci tangan dan pakai sabun. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa sudah berapa hari nih guys bagi umat muslim. Bagi yang menjalankannya, mudah-mudahan menjadikan bahan untuk koreksi kita bahwa puasa ini tidak hanya menahan haus, lapar, dan dahaga, tapi juga kita punya introspeksi diri. Bagaimana para kaum duafa, fakir miskin, merasakan haus dan lapar, tidak ada yang dimakan. Ayo berlomba-lomba kita mumpung bulan puasa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah, bersedekahlah, apapun itu mumpung bulan baik ini. Ikuti dan tonton terus perjalanan saya. Lanjut. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal